بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 22/9/24 bersama dengan 18 Rabiul Awal 46 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, juzuk yang keenam. Surah yang kelima, juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 35, 36 dan 37. InsyaAllah. Dalam tiga ayat ini, Allah SWT nyatakan arahan supaya bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan al-wasilah. Apa dia al-wasilah? Kita akan hurai nanti. Di sini ramai yang tersasar daripada landasan. Sebab para ulama mengatakan hakikatul wasilah, hakikat wasilah itu iaitulah mencari jalan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh semangat. Itu makna wasilah. Solat, puasa, zakat, sedekah, bantu orang, itu semua wasilah. Jadi salah faham hari ini bila kata wasilah, pergi cari kubur, kono-kononya Tok Wali inilah akan menjadi orang tengah kita dengan Allah. Dia sudah mati, kita masih hidup. Ini di antara kesilapan yang berlaku dalam masyarakat yang perlu diperbetulkan dan diperjelaskan. Kemudian di antara wasilah yang besar yang menyampaikan kita ke syurga biiznillah azza wa jalla, iaitulah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Allah nyatakan orang kafir menyesal di akhirat kalau dia ada harta seluruh dunia, dia nak tebuh dia lepas daripada neraka. Allah kata mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lama dan tidak ada tebusan lagi di akhirat nanti. Kalau nak tebus di atas dunia ni, berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan secepat mungkin. Kemudian barulah kita lepas daripada azab neraka insya-Allah. Baik para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya, di mana ayat ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Mari kita pergi kepada huraian ayat, terjemahan dan juga tafsir ayat insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan segala semua suruhan Allah dan meninggalkan larangan, dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya. Dengan cara mana? Wasilah itu dengan menjunjung perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu dipanggil wasilah al-masyru'iyah yang disyariatkan oleh Allah. Bukan lagi cari bagai pelik, cari tunggu kayu, cari batu nisan, cari kubur berhias, no. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuanglah kamu pada jalan Allah kerana menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa dia? Lamma zakarallahu ta'ala jaza'an man haraballahu wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang balasan mereka yang memerangi Allah dengan Rasul dan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dengan maksiat, dengan penyelewengan, dengan macam-macam. Maka Allah Ta'ala letak ke atas mereka 4 hukuman mengikut kategori seperti yang telah kita bahaskan semalam. Dan azab yang besar di akhirat esok sedang menunggu. Maka datang ayat ini, ayat menyelamatkan diri. Allah perintahkan orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan mencari al-wasilah. Al-wasilah dengan mana? Al-qurubat. Carilah semua amal-amal kebajikan yang mampu kamu buat, jangan tinggal. Sunat ni kecil ke besar, buat belaka. Jangan duk kata hak sunat tak apa, tak buat, tak berdosa. Kita kata rugi. Yang sunat, yang fardu itulah al-wasilah yang betulnya, yang disyariatkan oleh Allah. Karena itulah al-munji yang menyelamatkan kamu daripada memerangi Allah dengan Rasul, dan selamat kamu daripada iqab, daripada hukuman di akhirat. Itu munasabah ayat. Sekarang kita berpindah ke tafsir. Ya ayyuhallazina amanu ayya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT bila dia sayang kepada hamba dia, dia panggil dengan nama gelaran yang mendekatkan jiwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, tengok. Bila Tuhan nak suruh kita bertaubat, dia kata ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Hei hambaku yang melampau ke atas diri dia, buat maksiat, buat benda mungkar. Nah tengok, Allah panggil kita dengan panggilan manja, dengan panggilan kasih sayang, supaya mu dengar kata, mudah ikut peraturan. Itu yang penting bagi kita ni. Allahu akbar. Wajtanibu, apa makna ittaqullah, bertakwa Allah dengan makna ikut arahan, jauhi larangan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ha, dengar ni, ini kena betul channel di sini. Dan carilah jalan-jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla
ay watlubul quraba minhu, cari jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, wal hazwatu ladaihi, dan mencari kedudukan di sisi Allah Taala dengan melakukan amalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda al-wasilah ini, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsir dia, Tafsirul Quran Al-Azim, ketika menafsirkan ayat ini, wabtaghu ilaihi al-wasilah, kata Ibn Abbas, Ibn Kathir menukilkan pandangan Ibn Abbas, al-wasilah dengan mana al-qurbah, amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa qala Qatadah, maaf, kata Mujahid dan lain-lain ulama, dan kata apa dia, itulah kata-kata Mujahid menyokong pandangan Ibn Abbas, al-wasilah dengan mana al-qurbah. Kata di Qatadah rahimahullah, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atihi, kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, wal amal bima yurdih, dan buatlah amalan yang Allah Taala redha. Yani jadi ini semua ulama-ulama tafsir, boleh katakan ulama tafsir salaf semuanya mengatakan al-wasilah dengan mana al-qurbah, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang diredai oleh Allah. Mari sebahagian orang dia tukar channel. Wasilah di sini perantara. Nak doa pergi kubur Tok Wali. Nak doa pergi minta dengan orang ni, minta lah. Orang yang sudah mati, kalau kita pergi minta tuan guru, tuan syekh, baba tolong doa dengan saya, anak sakit, la haraja. Ini tidak salah. Tapi kalau kita pergi cari orang mati dah, pergi pegang dengan batu nisan dia, eh tu ayah tolong dekatkan kita kepada Allah, kita kata la, haza masyru', haza mamnu', ini yang dilarang dari syarak. Jadi jangan duduk ikutlah. Sekarang ni fenomena membesarkan kubur-kubur dengan perhiasan-perhiasan yang melampau ni sudah kuat. Kita berdoa kepada Allah SWT mengharapkan pihak penguasa agama menyekat fenomena yang buruk ini daripada dibawa masuk ke negara kita. Ni buat perarakan dengan gambar-gambar Tok Syekh besar-besar, akhir sekali menimbul ketaksufan. Daripada taksuf ni lah timbulnya gerakan-gerakan yang pelik-pelik atas dunia, sampai mereka Tok Syekh dia ambil berkat dengan barang-barang Tok Syekh ni, dengan rambut dia, dengan janggut dia, dengan tisu yang dia guna pun dia ambil kira juga, termasuk dalam keberkatan. Sebagaimana sahabat ambil berkat daripada Nabi, kita kata ini melampau. Semoga Allah Ta'ala hapuskan khurafat-khurafat ini dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujib As-Sa'ilin, Allahumma tahir mujtama'ana minal khuza'balat wal khurafat wal ta'asub wa ittiba'i syayatin, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan. Itulah makna al-wasilah yang benar sebagaimana ditafsirkan oleh ulama salaf, dan tidak ada tafsir lain yang lebih daripada itu. Itulah yang kita harapkan, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kemudian datang lagi dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala hadda minal ibadati, galakkan hamba-hamba dia supaya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu daripada jalan besar menuju kepada keredaan Allah Ta'ala, apa dia? Sebaik-baik di antara ibadat yang besar, ketaatan yang hebat, kedudukan yang tinggi, apa dia? Tengok ayat. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kamu, berjuanglah kamu pada jalan Allah, ayyuhal mu'minun. Berjihad menentang musuh-musuh Allah. Tak kiralah musuh itu mari daripada pihak mana, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dari luar, dari dalam. Asalkan mereka nak sekat perjalanan agama Allah,
maka wajib kita berjihad li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Kita jihad dengan diri kita, dengan nyawa kita, dengan body kita, dengan harta kita, dengan lidah kita, dengan segala kemampuan yang kita ada, maka la'allakum tuflihun, barulah kamu mendapat kejayaan dan kemenangan serta keselamatan di dunia dan keamanan di akhirat kalau kamu berjihad. Jadi ayat ini orang panggil beri galakan dan buka lorong. Ibtaru ilahil wasilah wajahidu. Jadi kita kadang-kadang duk cari wasilah berjihad tak mau. Suruh orang berjuang tak mau, kau duk mencipta ketaksuban. Cipta ketaksuban. Ini yang kita bimbang hari ini, fenomena yang baru-baru ni buat perarakan dengan patung-patungnya, dengan gambar-gambar tok syekhnya, haul tu haul sini. Kita kata ini semua mengundang kepada perkara yang tidak baik di akhir nanti. Jangan duduk main. Ni ana ingat lagi. Ana ingat lagi waktu ketua satu gerakan yang diharamkan oleh kerajaan Malaysia, nama di Al-Arqam. Dia mari sini jumpa dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Amr Rahman rahimahullah. Saya ada dalam majlis tu. Mari rumah. Masa tu dia orang ni duduk jual majalah. Majalah. Gambar-gambar tok syekh. Syekh dia agak besar lah depan tu. Dengan serba hijau dia tu. Masa tu lagi Allahyarham Tuan Guru ayanda kita ni tegur. Dia kata, "Anta ni ustaz, duduk main gambar-gambar ni akan jadi pemujaan nanti. Jangan duduk main gini. Kalau nak tulis makalah, tulis ya. Cerita-cerita tentang apa dia hikmah. Cerita tentang ni. Tapi kalau duduk main jual gambar gini, besar-besar gambar syekh ni, akhir sekali akan mencipta ketaksuban. Dan juga akan apa ni, banyak benda-benda yang berlaku kerosakan." Masa tu, ana pun tak ingat lah. Tapi yang pentingnya, arwah ayuh ni meninggal pada tahun 88. Maknanya sekitar itulah, 86, 87. Itu lagi nasihat awal telah diberi. Hari ini tu'ti ukulaha, sudah lahir gambar-gambar patung-patung telah menjadi pemujaan. Hak mati pun tak mati. Ini kita dengar sendiri ni. Puak-puak dia kata waktu mereka ditahan di sempadan negara di Australia, kita seru nama Abuya, mari selalu tolong. Inilah di antara wasilah, wasilah yang berbahaya, yang menimbulkan ketaksuban, menimbulkan fanatik dan menjahanamkan pemikiran. Hati-hatilah tuan-tuan. Kita tak usah duduk pergi jauh lah. Bila orang ini kita tak tahan ya. Bila kita fokus kepada satu isu yang berlaku sekarang ni, dia duduk melilau sana sini. Ini ekonomi Islam, ini dibenci oleh kumpulan-kumpulan yang anti kepada kepada tarekat lah, anti lah. Sekarang ni fokus pada tajuk yang ada depan mata kita ni. Penyelewengan yang berlaku, penindasan yang berlaku, tumpu ke situ. Hidup melilau ke mana? Itu semua tu nak orang panggil, kalau orang main bola agak nak orang panggil supaya nak habis masa. Habis masa duduk main passing sana passing sini, akhir kali masuk gol sendiri. Ginilah suasana, tidak fokus kita kepada kepada apa yang berlaku. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang membantu kita menyelesaikan masalah yang berlaku dalam umat ini. Ini al-wasilah yang salah guna. Salah guna wasilah ini yang berbahaya. Bila kita tegur, kita pula dituduh macam-macam. Kita kata sakitnya kepala, sakitnya jiwa dituduh dengan tuduhan ini. Demi untuk menjaga syariat Islam, demi untuk mempertahankan sunnah Nabi, demi untuk menjaga kesucian agama, kita reda di atas jalan yang kita pilih ini. Mudah-mudahan Allah termasuk dalam kumpulan wajahidu fillahi wajahidu fi sabilihi, orang berjihad semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan, bahagia di dunia dan aman di akhirat. Di mana dunia ni kalau sakit pun sekejap kita akan mati kan, tapi di akhirat kekal abadi kalaulah amalan kita diterima oleh Allah azza wajalla. Apa yang kita buat ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minal mujahidin al mukhlishin. Ya Allah, jadikan kami termasuk di kalangan hamba-Mu yang berjuang, yang ikhlas untuk menegakkan syariat ini, untuk menjaga akidah ini, untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dikacau, diganggu gugat,
dirempuh masuk dengan acara-acara, dengan budaya-budaya yang asing daripada Islam, ya Rabbal Alamin. Baiklah, tamaklah kita tentang wasilah. Sekarang kita berpindah kepada keadaan orang kafir di akhirat, penyesalan yang tidak berguna. Allahu Akbar. Ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau tiap-tiap seorang dari mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi ini, ada belakang atas muka bumi ini, atau sebanyak itu lagi besertanya, hak dia miliki atas bumi, ada sekali ganda bumi lagi dia ada, apa dia nak buat? Ha. Untuk mereka menjadikannya penebus diri mereka dari azab seksa hari kiamat, nasyaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka tidak akan beroleh, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, wal'iyazubillah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah Ta'ala suruh perintahkan ayat yang lepas supaya orang yang beriman bertakwa mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada Allah dengan jalan yang diredainya, bukan mereka-reka sendiri jalan, dan berjihad pada jalan Allah. Maka Allah nyatakan kebaikan kepada mereka. Datang ayat ini, Allah nyatakan kumpulan yang menentang, kumpulan yang lawan, kumpulan yang tak dengar kata, apa jadi? Jawab dia, orang innal ladzina kafaru, puak-puak kafir ni, kalau dia ada harta sebulih sepenuh bumi, double sekali bumi lagi, apa dia nak buat? Liyaftadu bihi min azab yaumil qiyamah. Mereka akan tebus harta itu untuk melepaskan diri dia pada hari kiamat. Boleh ke tak boleh? No. Allah jawab, ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Allahu akbar. Nasaya lama taqabbal, Allah Taala tak akan terima daripada mereka tebusan sekali-kali apa yang mereka curahkan, tak terima. Waqad haqqa alaihim azabun mu'limun muji', telah tetaplah kat atas mereka azab yang pedih, yang sakit, yang cukup dahsyat. Betul tak terima? Tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ali Imran yang lepas, ayat 91. Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir, hak mati di atas kafir, Allah Ta'ala tak terima daripada mereka kalau dia bawa sebesar bumi ni emas lam, Allah Ta'ala untuk nak tebus diri tidak akan diterima, tak ada faedah bagi mereka azab yang pedih, dan bagi tidak ada bagi mereka penolong, tak ada. Allahul musta'an. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamati. Orang kafir pada hari kiamat dibawa depan Tuhan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada dia, ara'aita law kana lakam bil ardi zahaban, kalau mu ada sebesar bumi ini emas, mu nak tebuhkan dirimu daripada api neraka? Fayaqulu na'am, naklah, kenapa tak nak, takut ni azab. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada mereka, qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min zalik. Mu dulu atas dunia ni, Allah Ta'ala minta lebih ringan daripada mah ni, mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa, jaga rukun, selesai.
hadis ini rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Nah, jadi ini dia panggil maknanya aku minta mu lebih ringan daripada cari mah cari perak. Mengucap dua kalimah syahadah jadi orang Islam selamat. Hari ini tak ada apa dah lah, buat mari mah perak pun tak jadi mah pun dah tak ada dek pun. Ada atas dunia besar-besar clicking gitu ya. Ada kata tekak kata di telinga. Nak buat apa? Nah, tak ada faedah. Baiklah. Akhir ayat Tuhan kata apa? Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabun muqim. Mereka sentiasa berharap hendak keluar dari api neraka itu, padahal mereka tidak sekali-kali akan dapat keluar daripadanya, dan bagi mereka azab seksa yang tetap kekal. Bagi mereka azab yang tetap kekal. Ai yuridu ha'ula'i alladhina kafaru. Mereka yang kafir tadi nak keluar daripada neraka, naklah dia takut sakit. Walakin anna lahum zalik. Macam mana mereka nak keluar? Tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah. Falan yakhruju minha abadan, tak akan keluar selama-lama. Ayat ini tulis tanda suratul Hajj ayat 22. Suratul Hajj ayat 22. Sebagaimana firman Allah Taala, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'adzabal hariq wa zuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, min ghammin, kerana sakit, kerana susah ni, dia nak keluar ya, malaikat tendang balik, tam, masuk. U'idu fiha, dan malaikat kata zuqu azabal hariq, rasalah azab yang membakarkan ini. Tak usah keluar lah, tak ada jalan nak keluar. Suratul Hajj ayat 22. Allahu Akbar. Dan firman Allah Ta'ala satu lagi ayat Al-Baqarah 167. Al-Baqarah 167. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Demikianlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka amalan-amalan dia atas dunia, hasaratin alaih. Dia tengok ada amalan baik dia buat, ada amalan baik dia buat, tapi rugilah dia, nyesal tak sudah-sudah, habislah amalan aku, usak dah jadi debu berterbangan, habis dia punya apa, jadi debu habis dia punya, dia punya apa ni, amalan tak ada faedah, nyesal tak guna. Wama hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar daripada neraka, wal iyaz billah, tidak akan keluar daripada neraka, wal iyaz billah. Allah Taala sebut di akhir ayat walahum azabun muqim, bagi mereka azab yang tetap kekal, aida imun sabitun, yang berkekalan, la yazulu anhum, tidak hilang daripada mereka, wala yantaqilu mutlaqan, fahum makisuna fihi abada, mereka kekal dalam neraka sampai tak tahu tahun, tak ada sampai, mana bila-bila sampai bila-bila. Allahu Akbar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami semua ini dengan husnul khatimah. Hidup kami sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, berwasilah kita kepada Allah Ta'ala dengan wasilah yang benar, yang diizinkan oleh syarak. Bukan wasilah cari abu, cari umu, cari abu ya, cari orang tu, cari orang ni. Tapi wasilah kita mencari sunnah Nabi SAW untuk diamalkan. Baiklah, tamatlah kita punya tafsir. Tamaklah kita punya tafsir, dan kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insyaAllah. Yang pertama,
Tengok ayat yang pertama, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil taujihun nida' ilal mu'min. Allah Ta'ala panggil seruan menyeru orang yang beriman. Sebab apa? Sebab dengan nama iman, kamu akan ikut arahan. Kalau kita panggil orang kafir, tak kira kafir nak ikut arahan kita, macam kita duduk di pejabat, kita duduk di pondok ni, kita pergi panggil sekolah lain, suruh ikut arahan kita. Masa pun nak ikut? Ia ikut arahan kita, pelajar kita. Nah, jadi Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, karena orang beriman yang ikut arahan, ittaqullah. Jadi bila kita nak, semalam kita dah sebut tentang panggilan, bila kita nak sebut, nak bagi arahan apa-apa, kita kena sebut nama yang mendekatkan kita kepada orang itu. Jiwa dia lebih tenang, lebih halus untuk menerima. Kita kata itulah cara yang paling baik, yang paling lunak, yang terbaik untuk kita nak take ataupun nak tarik minat orang supaya dengar. Barulah Allah Ta'ala sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Annahu yambaghi igra'u syakhsil mukhatab. Kita kena gerakkan orang yang kita nak cakap dengan dia tu, sebut dengan sebutan yang baik, supaya mereka dengar akur kepada arahan kita. Nah, sama tak? Bila kita nak suruh apa? Kita nak suruh orang semangat belajar. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu, baru naik semangat. Oh, aku ni pencinta ilmu. Tuan-tuan yang puan-puan, para dermawan, para pemurah yang baik hati, mari kita derma kepada ni. Jadi itu dia panggil cara kita nak cakap dengan orang, cara kita nak take orang, itulah yang dia. Jadi dalam ayat ini, tengok ayat ni sebenarnya, ayat ya ayyuhallazina amanu ni duduk di mana? Duduk di celah-celah ayat tentang hukum al-muharibin dan orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat kita daripada semalam lagi, ayat tentang orang yang memerangi Allah dengan Rasul, ayat tentang apa dia, tentang apa, tentang dua anak Adam yang berkelahi, yang membunuh kawannya. Tapi tiba-tiba mari ayat ini, kamu ni ayat 36, orang kafir. Jadi kata dalam sudut bahasa balaghah, dia panggil jumlah i'tiradiyah. Maknanya ayat selingan di tengah tentang orang mukmin bertakwa, cari jalan mendekat kepada Allah Ta'ala dan berjihad. Nah, ini dia panggil. Sebab apa? Ini bahasa uslub Quran. Dia tengah duk marah, dia bagi ayat penenang. Kita bicara tentang kafir, kita bicara juga orang mukmin. Aku nak lagu ni, cara kamu nak menyelamat, ni dia. Wahazi adatul Quran. Ini adalah merupakan gaya Al-Quran fi takhallulil aghrab. Dalam banyak-banyak ayat, dia celik satu ayat lain dengan nasihat, dengan galakkan dan juga dengan amaran. Sama juga dengan ayat puasa dulu kan. Tengah-tengah kita puasa, mari ayat doa. Jadi ayat ini pun sama juga. Tengah-tengah duk bicara tentang muharibin, orang yang memerangi Allah dengan Rasul, sudah-sudah ni, Allah Ta'ala celah dengan ayat supaya beriman dan mencari wasilah yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menarik perbincangan. Baiklah, kita pergi kepada yang kedua. Wabtaru ilaihil wasilah. Mencarilah jalan-jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi kata ulama, kullama kanatil ibadatu, setiap kali ibadat itu tuqarribu ilallahi aksar, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala lebih banyak, mana lebih kuat kita punya semangat untuk ibadat. Apa dia keamalan yang mendekat kepada Allah Ta'ala? Nabi sebut solat, puasa, zakat, haji, infak, tolong orang, semua tu. Jadi kita kos semangat, sebab bila kita dengar pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan makin kuat, makin dekat, makin semangat untuk kita beribadat.
Karena itu Allah Ta'ala sebut ibtaghu ilaihi alwasilah, mugi cari jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Menari apa? Setelah kita diperintahkan supaya bertakwa dan mencari jalan yang terdekat. Jadi jalan inilah jalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, al-taklif itu dua. Taklif maknanya tanggungjawab syarak atas kita dua perkara. Yang pertama, tarku al-manhiyat, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Karena itu Tuhan kata ittaqullah mutakullah Ta'ala. Yang kedua, fi'l al-ma'murat, kita kena buat yang baik. Apa dia? Wabtaru ilaihil wasilah. Jadi dua dalam ayat ini ada dua-dua. Allah Ta'ala suruh kata, hei orang bertakwa, mu tinggal benda tak baik. Hei orang bertakwa, ibtaru ilaihil wasilah, cari jalan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan. Alhamdulillah, sudah jelas kepada kita makna al-wasilah di sini, iaitulah wasilah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu makna wasilah, bukan pergi cari ibu, bukan cari itu cari ini. Cuba tuan-tuan dengar dalam video saya dua ni yang dibongkarkan oleh para pembongkar. Nah, kita dengar, kita akan dengar kata-kata. Ibu ni sebagai wasilah. Syekh ni sebagai wasilah. Rambut dia sebagai wasilah. Kita kata lah, itu wasilah yang dicipta oleh syaitan untuk merusakkan pegangan makna Adam. Wasilah yang hakiki, yang sebenar, yang di apa ni, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah wasilah mendekatkan diri dengan melakukan amal-amal ibadat, amal kebajikan, itu yang betul. Kalau tidak, kita panggil tak betul. Baik. Yang ketiga, Allah nyatakan apa itu wasilah. Jadi dalam Quran uslub dia jelas. Dia suruh buat, dia bagi jalan. Apa dia wasilah? Wajahidu fi sabilihi. Kamu kena berjuang pada jalan Allah. Ayat ini isyaratun ilal ikhlas. Ayat ini menunjukkan kepada ikhlas. Karena itu Allah kata adafahu ila nafsi. Allah Ta'ala idafakan jalan itu kepada dia. Kamu berjuang pada jalan Allah. Pada jalan Allah. Isyaratun ila anu yajibu alal insan an yakuna jihaduhu fi sabilillah. Isyarat kepada wajib manusia itu berjihad menegakkan agama Allah. Bukan kita berjuang kerana nak dapat projek, bukan berjuang kerana nak dapat kedudukan, bukan berjuang kerana naik atas untuk nak nyik orang lain, nak jatuhkan kawan. No. Tapi kita berjuang semata-mata nak menaikkan kalimah Allah hiyal ulia. Ini kadang-kadang orang ni bila kita berjuang, contohnya nak menyatakan kebenaran, membongkarkan penyelewengan, dia kata nak naik pokok dia tu. Ini bukan soal pokok dia, pokok kita. Soal perjuangan kita mesti fi sabilillah, pada jalan Allah. Macam mana kita nak jauh ke jalan, kita jalan Allah ke jalan syaitan? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi buat, alhamdulillah. Hak Nabi larang, jangan dibuat. Hak Nabi tak buat, kita tengok dalam keadaan, dalam suasana apa. Kalaulah dia punya apa ni, dalam bab ibadat, jangan buat. Dalam bab orang panggil cara-cara, metod penyampaian, kita boleh gunakan. Sebab itulah sekarang ni bila kita sebut bab sunnah Nabi, ala ustaz masuk TikTok juga. Ustaz pun naik kereta, naik kapal terbang juga, baru tak naik uta. Kita kata ni dah bercakap orang tak reti. Tak tahu apa itu perjalanan agama, apa itu perjalanan kemanusiaan ataupun dia panggil kehidupan biasa. Baiklah. Kita berpindah kepada yang keempat. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Orang kafir ni kalau dia adalah milik atas muka bumi ni, seluruh dunia ni milik dia belaka, mah perak ada belaka atas tu, apa dia? Dia nak tebus diri dia daripada azab. Mana ulama tadabbur kata anna madaran najah wal falah ala ma fi nafsil insan. Kemenangan dan keberuntungan tu atas kita. Kalau kita ada duit banyak, rumah kita besar, kereta kita besar, duit dalam bank berjuta-juta, berbilion ada, tapi kita sendiri tak selamat. Hidup dengan waya, nak bernafas pun paksa kena beli gas, contohnya, ataupun dalam suasana yang menakutkan, mari banjir, mari bencana, kita tak nak buat apa.
Harta banyak. Ha, itu dia panggil keselamatan hakiki apabila kita selamat. Bukan harta selamat, kita selamat. Harta selamat tu kalau kita tak selamat, buat apa? Harta tu jadi milik orang aja. Maka di sinilah Allah Ta'ala kata, manusia ni kalau dia ada harta, liyaftadu bihi, dia nak selamatkan diri dia, dia tak kira harta dia sanggup bayar belakang. Tapi dalam hadis tadi, Nabi SAW beritahu, Allah minta dengan kita bukan minta harta. Allah Ta'ala minta dengan kita bukan minta juta-juta. Nabi kata, Allah Ta'ala minta aisaru min zalik. Allah Ta'ala minta mengucap dua kalimah syahadah, muta'at kepada Allah Ta'ala, cukup sebagai wasilah, sebagai jalan lorong ke syurga. Tapi apa boleh buat, kamu pilih jalan yang sukar, jalan yang salah, hartanya banyak, tapi tuannya ke neraka, wal'iyazubillah, tak ada peda. Macam kita atas dunia ni, berapa kes, dia panggil orang hidup dalam neraka dunia, hidup dalam neraka dunia, duit dia banyak, anak dia pun ada banyak orang juga, tapi tak jadi kerja. Hak seorang ni penagih dadah, hak seorang lagi pengedar pengkuda, hak seorang lagi skamer, duduk curi duit orang dalam bank, hak seorang lagi kaki mabuk, kaki tenok, pedah apa. Nah, tapi kalau kita harta tak banyak, tapi Masya Allah anak kita soleh, ada di masjid, ada di surau, kerja yang mereka buat walaupun kerja biasa tapi halal, menoreh kita nelayan pergi ke laut, pergi ke kebun buat sayur contohnya, ataupun kerja biasa-biasa tapi tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan skema curi orang, curi harta orang, alhamdulillah hazi ni'mah, ini nikmat, senang di dunia, aman di akhirat. Kita kata itulah manusia ni, madarul najah ala ma fi nafsil insan, kebahagiaan, kebahagiaan tu duduk atas kita. Kalau duit kaya, duit banyak, tapi hidup stres, nak tidur pun kena telai ubat 3 butir, apa kelebihan kita? Tak ada kelebihan juga. Nah, ini dipanggil perkara-perkara yang perlu kita belajar dalam ayat yang kita baca ini. Yang terakhir, yang kelima, wama hum bi kharijina minha walahum azabun muqim. Inilah manhaj Ahlus Sunnah mengatakan bahawa orang kafir yang tak pernah mengucap dua kalimah syahadah secara ikhlas, bukan dipaksa, maka mereka akan kekal dalam neraka, wal'iyazubillah, tak akan keluar-keluar. Azabun muqim ay lazim, kekal situ, tak pergi mana-mana. Jadi kalau ada orang kata neraka ni akan fana juga, neraka ni akan dihilang juga, Allah, kita kata itu pegangan luar daripada Ahlus Sunnah. Dari Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa benda tu Allah Ta'ala kata kekal, kita kata kekal. Tak sedap bahar atas dunia ni. Kemudian apa nak jadi esok? Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, apa nak jadi, jadilah. Yang pentingnya kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang murid-murid kita, di alam nyata, di alam maya, orang yang kita sayangi semuanya, kita nak mereka ni bersama dalam syurga di akhirat nanti, duduk di bawah keredaan Allah Azza wa Jalla, di mahsyar, di ketika orang yang berpanasan, kita nak di bawah bayangan, kita duduk di bawah panji-panji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sampai kepada keampunan dan keredaan Allah yang layak kita kan ke syurganya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami ni ahli syurga, dan tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan wasilah yang menyampaikan kami ke syurga dengan melakukan ketaatan, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung balik ayat 38, hukum pencuri laki-laki dan perempuan, dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.